Silakan, Mas. Ya, silakan. Iklan berikut ini. Nah, kita. Hai! Nggak enak. Biasa, tahun baru. Tahun baru. Ulang. Oke. Okay. Program yang cemerlang, kafe, restoran, tempat, produk maupun aktivitas secara jujur. Kenapa jujur? Eh, selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Gimana tahun baru lo? Oke. Luar biasa lah. Kalian gimana tahun barunya? Luar biasa? Biasa. Acara keluarga, makan-makan gitu. Party ya? Gue juga. Gue ke luar kota, ke Bandung. Pesta kostum. Seru-seru sih. Kalau ngomong-ngomong soal kostum tuh biasanya kan lu mesti tampil beda. Yoi. Mesti tampil unik. Mulai dari bajunya seperti apa kan appearance-nya, termasuk rambutnya. Biasanya sih rambut warna-warni, tapi kali ini gue enggak warna-warni rambutnya. Tapi di tahun-tahun sebelumnya gue pernah ada yang rambutnya diwarnain dengan menggunakan spray. Nah, kenapa kita nyinggung soal tadi rambut berubah warna? Karena produk yang di-review ini mengandung perubahan warna pada rambut lo. Tara! Anda tahu ini apa? Ini adalah pomade warna. Dia fungsinya memang sebagai pomade. Pertama dia water base, jadi mudah untuk hilangkan gitu ya, dengan rambut silang. Mengandung olive oil, terus dia udah dapat sertifikasi dari BPOM, jadi aman untuk digunakan. UV protection, berarti melindungi dari sinar matahari yang lebih, jadi nggak merusak rambut. Paling menarik adalah dia memberikan warna. Jadi itu bukan cuma kalian pakai untuk styling rambut doang, tapi ngasih warna nih. Ya, jadi waktu kita di approach oleh Kultusia untuk mereview produk ini, pomade warna, nggak pakai mikir dua kali, hajar langsung, yeah. Karena gue sangat penasaran. Dan ternyata mereka memberikan kita ada 7 pilihan warna, men. Kirain dikirim 2 gitu ya, atau paling banyak 3. 7, gak nanggung-nanggung dikirim. Ada warnanya, ada hijau, ada gold. Ini rainbow purple, ada ungu. Ini apa nih? Magenta, biru, merah, silver, hijau. Wah, ekspektasi nih. Waktu gua menerima email itu, waktu kita dapat email itu ya, pomade warna, beh, ini pakai langsung berubah warnanya, langsung ya nggak? Menurut lo gitu nggak ekspektasinya? Awalnya kirain gitu sih, apalagi ngeliat kesini warnanya juga begitu dibuka, wah warnanya teleng banget nih, tuh tebel banget nih. Pas dicium, wangi. Nah, bukan jujur aja kalau reviewnya cuma begini doang, kita pakai langsung. Iya, oke, makanya lihat sini. Menurut gua sih salah satu alasan kenapa orang menggunakan aksesoris tambahan itu karena untuk hal tertentu, misalnya untuk penampilan di atas panggung atau di depan kamera. Nah, seperti hari ini nih gua akan nge-host Playday dan gua akan menggunakan ini, warna yang silver, Gua penasaran nih seperti apa warnanya. Gua aplikasikan di rambut gue, apakah akan membentuk volume dan apakah warnanya akan keluar? Mungkin jenis rambut berpengaruh kali ya. Hasilnya mungkin gini nih, coba lihat tuh. Tapi gua enggak tahan, gua pengen ngomong. Gak tahan saya. Jadi, pada tahun berapa Instagram pertama kali rilis? Nah, yang hari ini gue dapat kebagian jadwal nge-host lagi untuk Playday. Jadi 2 hari lalu gue coba pakai yang silver dan hasilnya kalau di kamera kelihatan jadi lebih glossy. Nah, sekarang gue mau coba pakai yang warna merah. Pengen tahu nih, akan membuat rambut gue terlihat sangat berwarna atau tidak? Coba lihat hasilnya di situ. Nah, itu apa? Itu rambut. Bukan, itu adalah jawabannya ini, oke? Manusia bisa bernafas melalui apa? Kali ini nyobain yang warna red velvet, kelihatan merah. Nanti kita lihat kalau di outdoor di matahari. Itu beberapa contoh kita pakai ya. Yoi, dan berikut ini review jujur dari kita. Gimana? Ya jadi seperti yang gue bilang tadi di awal, bahwa ekspektasi ketika mencoba untuk memakai produk ini, harapannya jujur pakai sulit, langsung berubah. Misalnya merah, jreng, langsung merah gitu. Jreng gitu ya. Tapi ternyata, enggak. Jujur aja ekspektasinya tidak sesuai ekspektasi. Kasih
bukan berarti warnanya tidak keluar. Ternyata memang setelah dipakai, jatuhnya ke rambut tuh lebih seperti highlight ya. Tahu highlight kan? Highlight kan yang di cuma kayak tidak terlalu mentereng. Jatuhnya seperti itu. Yes. Lu udah pakai berapa warna juga kan? Gua itu mencoba memakai 2 warna dan waktu gua lihat hasil rekaman videonya, terlihat jelas sih. Ketika itu di studio lampunya memang terang sehingga rambutnya kelihatan banget. Gua pas tahun baruan gua pakai, terus ada beberapa juga yang ikut berpartisipasi cobain juga, tapi memang disarankan digunakan saat rambut masih kering. Jadi kita ini kita lagi coba pakai, memang rambutnya kondisi kering, dia lebih kelihatan. Menurut gue yang menarik adalah karena dia juga water based gitu ya, kita bisa make mudah sekali dibilas, betul sekali hilang, jadi nggak akan tersisa di rambut. Gue sebenarnya jadi berpikir bagus juga ya dia highlight ya. Iya. Jadi maksudnya lu bisa pakai tanpa ngerasa bakal norak banget tuh rambut gue biru gitu kan. Lu jadi pasti kan kayak mikir gitu ya mau make. Ya lu mau di outdoor gitu kena matahari kelihatan nih wah ada kesan birunya, ada kesan merahnya gitu. Beberapa orang kan mikir kalau misalnya rambut jadi blok banget. Jadi malu gitu kan ngapain tidak semua gitu. Orang punya kepercayaan diri seperti itu kan. Betul. Tapi dengan ini ya lu santai gitu. Jadi warna tetap terlihat natural tapi highlightnya berwarna. Asik sih. Dan waktu dipakai di rambut sih gue pikir akan keras ya di rambutnya. Ternyata enggak terlalu keras. Dia cukup soft ya. Cukup medium soft lah berarti. Tetap solid medium. Tapi enggak keras seperti memakai gel atau pomade yang keseluruhannya water based. Itu di rambut highlightnya terlihat. Kalau di indoor tapi yang lampunya mentereng putih gitu atau di outdoor akan jelas terlihat. Plusnya lagi menurut gua sih wanginya. Wanginya tuh enak ya. Betul. Ya lu pede lah gitu ya. Rambut lu tertata dengan baik, karena cahaya berwarna gitu kan, menarik jadinya kalian akan unik gitu dan wanginya enggak main-main. Iya, jadi enggak malu ya. Waktu pakai pomade ini juga nih, memang sih di tangan jadi agak ninggal ya, tapi ya gampang sih. Sekarang sih di tangan gue sih masih ada sisanya sih. Glitter terlalu enggak terlalu kelihatan. Ini tangan gue jadi kayak glitterish gitu. Mungkin harus dengan tapi kan lu suka glitter-glitter gitu. Iya sih. Ya, aduh. Yang mana kira-kira menarik buat kalian? Pilihannya lihat dong. Ada yang gold juga. Tuh, ya? Banyak. Mana mau coba? Kemana nih? Orang kalau mau pesan kemana? Mau nanya kemana? Kalau mau tahu detailnya, boleh cek juga di Instagramnya mereka. Nanti kita tulis di bawah ya. Terus atau sebenarnya mereka udah bisa dicari di toko-toko online. Jadi kalian bisa cari di toko online buat dapetin produk ini. Order aja online zaman sekarang mah online lah. Online tuh, tinggal pilih warnanya yang menurut kalian ini warna kalian banget. Jadi menurut kita ini layak untuk lo coba, baik untuk misalnya pergi dengan ke pesta yang dengan tema ataupun untuk sehari-hari, gua enggak masalah ya. Sesederhana mungkin kalian juga pengen tampil unik. Cobain ini pomade Oxus ya, yang warna. Yo, keren nih. Nah, itu jadi video jujur dari kita. Lo boleh percaya. Tapi kalau lo enggak percaya, mendingan lo coba sendiri. Pilih warnanya, pakai. Ekspresikan dirimu. Yo. Hey hey, thank you udah nonton video kita kali ini. Kalau lo suka seperti biasa, kasih thumbs up ya, subscribe, komen-komen juga, oke? Okay? Kalian juga jangan lupa untuk bantu kita share video ini biar bisa berbagi dengan teman-teman karena sharing is caring. Yes. Semoga video ini membuat lo semakin kece dan cerdas. Kayak kita berdua, oke? Okay? Ya, see ya.